Assalamualaikum Sobat RTV. Wow, silau banget nih ya kayaknya. Karena lihat yang gold-gold gitu ya, serasa kayak mahal gitu ya. Yeay, ini dia day cream dari Goddess Skin. Kalau dari segi packagingnya, ini sumpah, ini cantik banget, kelihatan banget gitu ya. Tanpa kita ngasih tahu, ini nih harganya segini nih, orang tuh pasti akan berpikir, wah ini nih kayaknya mahal nih, wah ini kayaknya bagus nih ya. Nah, seperti apa untuk reviewnya? Tonton videonya sampai tuntas. Day cream dari Goddess Skin ini suatu yang wow banget gitu ya di rangkaian rutinitas skincare kita gitu ya, karena Goddess Skin ini adalah yang menyongsong brand yang murni, yang alami, yang aman, dan yang pastinya aman banget gitu ya, bisa digunakan untuk kita kaum wanita gitu, tanpa kita harus ragu, tanpa kita harus memikirkan ini aman gak sih, karena semuanya terjawab gitu ya. Dan ciri-ciri yang seperti yang kita ketahui, mana krim yang berbahaya dan enggak, itu sudah terjawab semuanya. Kalau untuk dari day cream ini kebetulan dari day cream whitening. Jadi ini fungsinya untuk memutihkan wajah kita. Putih di sini bukan berarti putih yang dempul, putih yang kayak enggak sehat gitu ya, tapi putihnya itu tetap mencerahkan. Jadi seolah-olah kulit wajah kita itu enggak putih, langsung mendadak putih gitu ya, enggak, tapi tetap soft, tetap kelihatan, terlihat lebih natural gitu. Jadi wajah dan leher itu sama gitu ya, bukan jomplang gitu jadinya. Kalau dari segi packagingnya, ini cantik banget, warnanya gold, memang melambangkan wanita banget. Kalau wanita itu, semua wanita itu memang cantik. Kalau dari segi ingredientsnya, bisa kita baca sendiri di sini ya, ada apa aja tuh ya, bisa kalian baca. Dan untuk cara pemakaiannya, kalian bisa menggunakan ini. Kalian tinggal bisa ambil di tangan kita kurang lebih 1 atau 2 kali usapan gitu ya. Atau jadi kita bisa ngambil beberapa jari kita, 1, 2, 3 kayak gitu, langsung ditouchkan ke area wajah kita. Setelah itu diusap-usap dengan halus di area wajah kita, seperti itu. Day cream ini sendiri bisa melindungi wajah kita dari sinar UV gitu ya. Jadi kalian itu sekali langsung touch ke wajah kita itu enggak langsung kayak berminyak banget gitu, enggak. Jadi itu memang terlindungi banget gitu ya. Jadi wajah kita itu akan seolah dilapisi sama something yang melindungi kulit wajah kita. Seperti itu dia review kita seputar day cream dari Goddess Skin. Dan untuk next video, kita akan mereview BB cream yang katanya sih ya bisa melindungi dari sinar UV dan bisa digunakan sebagai sunblock juga. Seperti apa sih videonya? Tonton videonya sampai tuntas dan tungguin di RTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.